Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari inilah Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari ini Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari ini jugalah baginda alaihi salam dikeluarkan daripada syurga. Dan tidaklah kiamat akan terjadi kecuali pada hari ini. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini, hari Jumat yang mulia, merupakan hari pertama untuk program Tazkirah Jumat yang dibawakan khas oleh Tarbiyah Pusat Pendidikan Al-Itqan Pulau Pinang. Setiap hari dalam Islam mempunyai kelebihan masing-masing, dan di antara 7 hari yang ada pada setiap minggu itu juga, kaum Yahudi dengan hari Sabtunya, penganut Kristian pula dengan meraikan hari Ahadnya, maka umat Islam sudah tentu memiliki hari kebesarannya tersendiri dan amat menghargai dengan kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Maka umat Yahudi memperolehi hari Sabtu, umat Nasrani memperolehi hari Ahad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita dan memberikan kita hidayah untuk memperoleh hari Jumat. Maka Allah menjadikan hari Jumat, Sabtu dan Ahad, dan mereka umat sebelum kita berada di belakang kita pada hari kiamat. Kita datang paling akhir di dunia, tetapi paling awal datang di hari kiamat yang telah ditetapkan untuk mereka sebelum diciptakan seluruh makhluk. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah dan kota Madinah sebagai kota suci, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Haram, Masjidin Nabawi dan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang paling utama. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam 1000 bulan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sepertiga malam sebagai waktu paling berkesan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Begitu juga pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari ini sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari yang paling utama, dan terdapat banyak kebaikan dan keutamaan pada hari ini, termasuklah melaksanakan solat Jumat itu sendiri. Keistimewaan yang pertama yang telah saya sebutkan dalam hadis yang pertama tadi adalah, di antara keistimewaan dan keutamaan pada hari Jumat sebagaimana hadis yang telah saya bacakan tadi, yang pertama ialah hari Jumat merupakan hari yang paling utama dan merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Selain daripada keutamaan yang telah disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, maka keutamaan yang lainnya yang terdapat pada hari Jumat, yaitu hari Jumat merupakan hari mustajabnya doa, yang mana pada hari ini apabila kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fihi sa'atun, pada hari itu, pada hari Jumat terdapat satu masa di mana seorang hamba mukmin apabila ia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doanya. Dan apabila ia meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya daripada kejahatan tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bilakah masa-masa yang diistijabahnya doa tersebut? Para ulama berpendapat bahwasanya di antara waktu-waktu yang diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika imam duduk di atas mimbar sehingga selesainya salat Jumat. Ada pula hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya masa-masa atau waktu-waktu diistijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada
waktu selesai kita melaksanakan solat asar hingga menjelangnya masuk waktu waktu maghrib. Oleh itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memperbanyak doa-doa kita pada hari Jumat, bukan pada waktu ketika imam berada di atas mimbar sahaja, bukan selepas solat asar hingga masuknya waktu maghrib saja, tapi di seluruh hari Jumat itu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah berkenan untuk menghilangkan wabak penyakit COVID-19 ini yang melanda umat di seluruh dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.